Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan tentang topik ancaman LGBT terhadap kesejahteraan ummah. Berikut merupakan ahli kuliah Nur Azizi Nabila binti Suhaimi, Nurul Izzati binti Kamal, Ilham Azizi bin Akwaila, Siti Nurmalina binti Kawardin serta Nur Aina Bila binti Muhammad Afendi. Gejala sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia semakin membimbangkan saban hari. Pelbagai gejala sosial yang bersifat negatif semakin mendapat perhatian dan tempat dan secara tidak langsung menyusup ke dalam sosial kehidupan masyarakat di negara kita. Antara isu yang mendapat perhatian adalah isu mengenai LGBT iaitu lesbian, gay, bisexual dan transsexual. Perkara ini menjadi tajuk utama beberapa akhbar di Malaysia dan turut menjadi perbualan antara masyarakat sejak sekian lama. Hal ini dipandang serius apabila terdapat pelbagai pertubuhan dan organisasi yang memberi sokongan terancang kepada golongan ini. Nama dan singkatan LGBT ini telah digunapakai sejak tahun 1990-an lagi. Sesetengah negara di barat seperti Amerika Syarikat menerima dan mengakui kebenaran cara hidup golongan ini oleh kerana budaya hidup mereka di sana yang mengamalkan budaya seperti slogan yang berbunyi American is a free country. Hal ini dikatakan bertujuan untuk memperkenalkan dan menekankan kepelbagaian seksualiti dan gender budaya berasaskan identiti. Walau bagaimanapun, cara hidup ini tidak diterima oleh negara Islam seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Dari segi isu yang melibatkan agama dan budaya, golongan LGBT dan budaya mereka sememangnya menyimpang daripada norma masyarakat di Malaysia. Bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengatakan Malaysia tidak perlu menerima ideologi songsang dan bertegas tidak akan mengalah kepada sebarang tekanan untuk menerima amalan songsang di kalangan rakyat negara ini, terutamanya yang melibatkan unsur lesbian, gay, bisexual dan transgender. Malaysia seharusnya berpegang teguh kepada nilai-nilai moral berlandaskan adat, budaya dan agama yang sekian lama diterapkan di kalangan masyarakat Malaysia tempatan. Masyarakat Malaysia tidak menerima golongan dan budaya ini kerana cara hidup ini tidak selari dengan cara yang telah diajar oleh Islam yang juga terkandung di dalam rukun negara Malaysia iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan bererti kehidupan yang berasaskan agama yang merupakan prinsip penting kepada kehidupan masyarakat di Malaysia. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang isu LGBT menurut Undang-Undang Islam. Hal ini kerana perkara yang berlaku ekoran daripada pelbagai isu yang timbul yang dibawa oleh kelompok ini dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang kedua adalah bertujuan untuk mengkaji metodologi dakwah terhadap golongan LGBT. Yang ketiga, cara pendekatan dakwah yang terbaik bagi mengawal penularan dan percambahan jaringan LGBT, terutamanya dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Hal ini kerana golongan ini dikabarkan telah dilayan secara buruk serta dinafikan pelbagai hak sebagai manusia. Oleh itu, cara pendekatan dakwah terbaik harus diberikan agar mereka dilayan seperti manusia biasa. Yang keempat, kesan LGBT kepada masyarakat dan langkah mengatasinya. Dan yang terakhir adalah untuk mencadangkan beberapa inisiatif terbaik untuk menangani ancaman LGBT terhadap kesejahteraan ummah. LGBT menurut Undang-Undang Islam. Hukum LGBT. Perbuatan LGBT adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa besar. Perbuatannya boleh dikenakan hukuman. Walau bagaimanapun, hukumannya adalah berbeza mengikut mazhab dan keadaan serta situasi tetapi berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kitab Al-Quran mengandungi beberapa ayat atau kiasan mengenai perbuatan homoseksual dan menyebabkan banyak tafsiran dan ulasan di dalam perundangan selama berabad-abad. Kisah Nabi Lut dan kaumnya. Kitab Al-Quran ada menyebut tentang kisah Nabi Lut alaihissalam.
Dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan tidak ada jawab dari kaumnya selain daripada berkata, usirlah mereka, Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat dari badal kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa mesucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya, melainkan isterinya. Adalah ia dari orang-orang yang dibinasakan. Dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu dibinasakan. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan. Surah 7 ayat 80 hingga 84. Hadis berkaitan LGBT. Terdapat hadis yang menyentuh isu LGBT. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, Rasulullah mengutuk lelaki lembut, lelaki-lelaki yang mengambil sikap wanita dan wanita-wanita yang mengambil sikap lelaki, dan dia berkata, halaulah mereka dari rumah. Nabi berpaling dari lelaki seperti itu dan Umar halau wanita seperti itu. Sahih Bukhari. Hukuman mati. Terdapat 7 negara yang masih mengekalkan hukuman bagi pelaku homoseksual atau LGBT, iaitu Arab Saudi, Yaman, Iran, Afghanistan, Mauritania, Sudan, Nigeria. Tuntutan Persatuan LGBT Dunia. Aktivis LGBT menuntut 8 perkara, iaitu tiada lagi diskriminasi di tempat kerja, tandas awam terbuka dibina di tempat awam yang mana membenarkan semua jantina menggunakannya, tiada lagi program pemulihan untuk orang-orang LGBT kerana mereka menganggap mereka adalah sihat seperti orang yang normal, kemudahan perumahan, tiada diskriminasi dalam bidang sukan, pengambilan anak angkat dan perkahwinan sesama jantina dibenarkan. Pengiktirafan LGBT di Malaysia. Kerajaan dan majoriti rakyat Malaysia tidak mengiktiraf LGBT kerana Malaysia telah menetapkan agama Islam adalah agama rasmi di Malaysia. Prinsip rukun negara yang pertama menyatakan kepercayaan pada Tuhan dan prinsip itu dipegang majoriti rakyat Malaysia. Di Malaysia terdapat undang-undang syariah yang menetapkan hukuman terhadap pesalah LGBT, iaitu mana-mana orang lelaki yang melakukan liwat adalah melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 bahagian 4. LGBT seperti kes Nur Sajjad. Muhammad Sajjad Kamaruzaman atau lebih dikenali sebagai Nur Sajjad telah ditangkap dan didakwa serta dihadapkan ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam atas kesalahan berpakaian seperti wanita. Walau bagaimanapun, tertuduh tidak mengaku bersalah dan dibebaskan dengan jaminan RM3,000 dan kes akan disebut semula pada tarikh kelak. Nur Sajjad sekali lagi menggemparkan masyarakat Malaysia apabila diburu oleh pihak berkuasa kerana tidak hadir perbicaraan mahkamah. Kes Nur Sajjad masih berlangsung sehingga kini. Seterusnya, LGBT juga akan terkesan kepada negara, individu, masyarakat dan agama. Yang pertama kita tengok kesan kepada negara. Antara kesan-kesannya ialah kesannya dengan melihat pemaparan isu LGBT pada masa kini semakin kerap dibincangkan dalam media cetak, elektronik maupun media baru. Dengan media yang disebarkan, negara lain akan memandang serong terhadap negara kita. Seterusnya, akan juga mencetus satu fenomena yang agresif dengan secara tidak langsungnya telah menghina kesucian agama Islam sebagai agama persekutuan di Malaysia dan mempelekehkan perundangan Malaysia. Kesannya juga akan menggugat ketenteraman awam dan keamanan beragama dalam negara ini. Seterusnya, kesan kepada individu.
Antara kesannya akan mendatangkan kemudaratan yang kritikal khususnya kepada golongan LGBT itu sendiri. Perkara yang diperolehi individu tersebut akan mendapat cemuhan, makian, ejekan, sindiran dan kata-kata kasar daripada orang sekeliling. Mereka juga akan membawa pelbagai penyakit berjangkit seperti HIV dan AIDS. Selain itu, kesannya juga akan menyebabkan masa depan mereka menjadi gelap dan hancur. Mereka juga tidak akan diterima oleh masyarakat itu sendiri. Kesan kepada masyarakat. Antara kesannya akan mengundang ketidakharmonian dalam kalangan masyarakat. Kesan besarnya akan membawa kepada ketidakharmonian dalam kehidupan berkeluarga dan keruntuhan institusi kekeluargaan dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, kesan kepada agama. Antara kesannya akan memberikan tekanan emosi kepada pasangan masing-masing. Kesannya juga kadangkala tidak dapat menumpukan perhatian sepenuh kepada ibadat harian yang wajib ditunaikan oleh orang Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan metodologi dakwah terhadap golongan LGBT. Terdapat beberapa metodologi yang dapat dilakukan untuk golongan LGBT. Antaranya ialah metodologi B Al-Hal, metodologi melalui hiburan, metodologi melalui pembinaan sosial dan metodologi melalui pembangunan sasia. Yang pertama, metodologi B Al-Hal. Metodologi B Al-Hal adalah gabungan dua perkataan iaitu dakwah dan al-hal. Ianya diterapkan pada amalan dan gaya hidup masyarakat melalui nilai-nilai Islam. Sebagai contohnya, menanamkan sikap solidariti dalam masyarakat, tolong-menolong, hormat-menghormati dan toleransi sesama manusia. Dalam menyelesaikan masalah LGBT, salah satu pendekatan yang diambil melalui metodologi B Al-Hal adalah dengan mengunjungi atau menziarahi golongan LGBT untuk memberi sedikit ilmu tentang ajaran Islam. Sebagai contohnya, di Malaysia terdapat pertubuhan Amal Firdausi atau lebih dikenali sebagai PAFI. Organisasi ini menggunakan metodologi B Al-Hal untuk berdakwah kepada golongan LGBT. Selain itu, metodologi B Al-Hal juga menuntut para pendakwah untuk menggunakan pendekatan melalui psikologi semasa berdakwah. Seterusnya, metodologi melalui hiburan. Kita juga boleh menggunakan hiburan untuk melakukan dakwah. Hiburan adalah salah satu elemen semula jadi yang diminati oleh masyarakat kini. Penyuaraan melalui hiburan juga dapat mengubah pemikiran dan tingkah laku golongan LGBT menjadi positif. Sebagai contohnya, kita dapat menyampaikan pesanan Islam dalam lirik lagu, para pelakon yang berlakon dalam drama boleh menggayakan gaya pakaian mengikut syariat Islam dan kita dapat menyiarkan rancangan TV yang berkaitan dengan agama Islam seperti Tanyalah Ustaz, Halakoh dan lain-lain. Hal ini boleh memberi kesedaran kepada golongan LGBT sekiranya mereka melihat rancangan ini. Di samping itu, metodologi yang ketiga ialah metodologi melalui pembinaan sosial. Metodologi ini dapat membina manusia dengan cara tersendiri. Umat Islam disarankan untuk berkawal dan berinteraksi dengan baik dalam menjaga hubungan interpersonal. Kehidupan manusia didorong oleh individu yang ingin memahami sesuatu dengan lebih baik. Sebagai contohnya, memberi pertolongan untuk menjaga keadilan dalam masyarakat dan menghindari keburukan seperti mengutuk atau memberikan nasihat untuk menegakkan keadilan. Terdapat banyak projek sosial yang telah dianjurkan oleh masyarakat sosial akan menjadi pendorong kepada generasi akan datang. Antaranya ialah menjadikan golongan LGBT yang sudah berubah untuk mendekati golongan LGBT yang masih tidak berubah agar mereka mudah dipengaruhi oleh kumpulan tersebut. Yang kedua adalah mendorong golongan LGBT yang sudah berubah ke arah kebaikan untuk mengambil bahagian dalam projek sukarela.
Akhir sekali, metodologi melalui pembangunan sasiah. Sasiah merupakan perkataan bahasa Arab yang membawa maksud kepribadian atau peribadi. Ia juga menggambarkan sifat personaliti unik individu yang membezakan dirinya dengan individu yang lain. Dalam membentuk pembangunan sasiah bagi golongan LGBT ini, mengadakan kumpulan usrah bagi membentuk persekitaran yang sihat di antara mereka. Antara aktiviti yang dapat dilakukan semasa usrah ialah golongan LGBT diberi peluang untuk berkongsi cerita dalam menghadapi liku-liku kehidupan yang mencabar semasa ingin berubah ke arah kebaikan. Semasa usrah juga, golongan ini akan didedahkan dengan bercerita tentang kebesaran Allah SWT. Selain itu, sharing women juga dilakukan untuk golongan LGBT berkongsi pengalaman setelah berhijrah. Dalam usaha dakwah melalui pembangunan sasiah, mengambil inisiatif seperti mengadakan kelas ikhra dan kelas fardu ain, ini adalah bertujuan untuk membantu golongan ini memahami ilmu-ilmu asas sebagai orang Islam dan dapat mendekatkan diri mereka kepada agama melalui ibadat-ibadat yang wajib. Secara jelasnya, konteks kehidupan manusia normal kita menjalani fitrah, kehidupan yang hidup ialah berpasang-pasangan. Sebagai seorang pendakwah, seharusnya kita menjauhkan diri daripada sikap judgemental dan stigma negatif terhadap kumpulan LGBT tersebut. Berdasarkan kajian yang telah dibuat, kesimpulannya, LGBT merupakan golongan yang menyalahi undang-undang dan syariah Islam serta bertentangan dengan budaya dan agama. Selain itu, hukuman bagi LGBT ialah haram dan berdosa besar. Akhir sekali, kita perlu tingkatkan usaha yang lebih efektif untuk memanteras gejala LGBT dan memberi dakwah yang lebih efektif kepada mereka. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami.